Berikut ini cara untuk yang namanya membersihkan sampah di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo ingin membersihkan sampah, langsung saja berikut ini. Ada beberapa cara. Pertama, lewat aplikasi e-manager ini. Kemudian kalian pilih yang bagian ini, ada pembersih ruang. Nah, di sini kalian tunggu saja di scan, pilih bersihkan semua. Kemudian dari aplikasi ini juga bisa di aplikasi file manajernya, kemudian pilih bagian bersihkan yang ada di sudut kiri bawah. Kemudian kalian lihat di sini ada beberapa pembersih. Hapus file ukuran besar, pindahkan ke kartu SD, hapus file download, kosongkan ruang lebih banyak. Kemudian cara kedua yaitu dengan melihat satu persatu aplikasi. Caranya kalian tentukan aplikasi yang sering dibuka saja, yang mungkin banyak menghasilkan cuan seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tekan lama, saya contohkan di TikTok. Tekan lama ikonnya, pilih info aplikasi, pilih bagian penyimpanan dan cuan. Nah, di sini kalian lihat ada cache-nya 130, hapus cache. 0 jadinya. Kalian ulangi pada aplikasi yang lain yang mungkin kalian curigai banyak cache. Itu saja caranya.